serang pihak Ponpes Albayan di Anyer. Tempat Enzo Zenz Ali Blasteran Prancis pernah belajar, memberi pesan khusus kepada Enzo. Ponpes meminta Enzo memegang nilai-nilai pesantren ketika telah menjadi anggota TNI. Istikamah, pegang teguh erat nilai-nilai yang diberikan pesantren. Ingat pesan jangan tinggalkan salat berjemaah kata Kepala Sekolah Albayan Deden Ramdhani saat ditemui wartawan di Anyer, Serang, Banten, Rabu, tanggal 7 Agustus tahun 2019, menjadi Taruna Akmil TNI. Katanya, sudah menjadi cita-cita Enso sejak di pesantren. Kelolosan ini dinilai sebagai anugerah. Ia meminta Enso menghormati juga peran orang tua sebagai guru pertama di rumah di mata. Rekan-rekannya, Enso dinilai tidak macam-macam. Manusia -macam rekan setingkat mengenalnya sebagai sosok yang punya karakter dan keinginan kuat. Begitu mendengar Enso lolos sebagai taruna AKMIL, rasa bangga juga dirasakan pihak guru dan rekan-rekannya. Bahkan, saat pengumuman di masjid dan disaksikan seluruh santri, mereka langsung sujud syukur. Kami sampai sujud syukur, jadi setiap anak, albayan, lulus perguruan tinggi negeri, maka anak-anak akan tahu karena setiap abis salat kita sampaikan bahwa ada yang diterima dan kita sujud syukur, ujarnya. Sosok Enzo jadi viral bermula dari sidang pantu akhir terhadap calon taruna Akmil di Magelang. Ia sempat diwawancarai Panglima TNI Marsikal Hadi Cahyanto menggunakan bahasa Perancis melihat Enzo. Taruna keturunan Perancis ikut diksar di Akmil Magelang. Beri refer